Video viral ngenaan lampah nyegat mobil ambulans sanumawa jenazah anu katepan COVID-19 ku sajumlahing oknum warga di Desa Bojong Emas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung dina tanggal 26 April nu anyar kaliwat, kiwari nincak hambalan anyar. Satu tas nyorang panalungtikan satu lina, pihak kepolisian Resor Kota Bandung nyindekeun warga opatan dina eta video jadi tersangka. Dina eta video sababaraha oknum warga gogorowokan sarta ngablokade jalan. Sawatara oknum warga sejena katiten ngusir ambulan sangkan muter balikeun kendaraanna, dumeh eta warga wegah jenazah anu dirongkeun terpan virus corona dikurebkeun di sabudeureun lingkunganana. Samalah salah seorang warga adu renyom sarta ngadodorong salah seorang petugas medis anu boga karep ngebrehkeun kaayaanana. Kapolres Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan ngeceskeun eta warga opatan anu dicendekeun tersangka teh boga pancena sewang-sewangan. Najan kitu pihakna moal ngamankeun eta tersangka lantaran tersangka kooperatif sarta ukur ditibanan hukuman wajib lapor ka Mako Polresta Bandung kalawan mayeng salila waktu anu dicendekeun. Kan 4 orang tersangka BN, DK, AC dan IR. Ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka, mungkin kedepannya akan kita proses seperti biasa. Namun demikian, tidak kita lakukan penahanan mengingat pertama yang bersangkutan kooperatif, kedua situasinya memang COVID, di mana kita kesulitan untuk mengirimkan para tersangka. Ini menjadi kendala, tetapi karena mereka kooperatif, akan kita tindak lanjuti. Apa aja yang mereka lakukan sehingga jadi tersangka? Ya intinya, kita lihat kan ada beberapa video. Video yang cukup viral itu, kita lihat perannya masing-masing. Ada yang memasang pagar, ada yang teriak-teriak, kemudian ada juga yang menghalau, sempat mendorong-dorong susternya petugas medisnya itu. Minangka wangun tanggung jawab kana laku lampahna eta tersangka teh bakal dijerat pasal 212 sarta pasal 214 ngeunaan wabah penyakit menular kalawan ancaman hukuman 7 tahun bui. Kukituna polisi meredih warga upaman yang harapan kasus sarupa, sangkan ulah ngarasa leuwang turta dipahing nolak eta jenazah dikurebkeun di sabudeureun lelewakna, lantaran petugas medis geus ngalakonan prak-prakan mulasara jenazah luyu kana standar kasehatan anu dicendekeun ku WHO. Rezitia Prasaja, Bandung TV.